Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, kali ini gua mau bahas Tower of Fantasy ya. Dimana kalau kalian mau ekspedisi ataupun explore nih. Seumpama kalian mau explore, jadikan 100% ya di bagian ya Astra, Benges, Navia, Crown dan juga map terakhir yaitu Warren. Untuk Tower of Fantasy yang pertama emang kayak gitu untuk mapnya, namun akan mendatang dimulai tanggal 1 September akan berubah ya, dan juga mungkin penambahan map terbaru juga. Dan kita bisa melihat di mana tipsnya dari gua sendiri ya. Kalian bisa untuk scroll up, zoom in aja, dan di sini kalian bisa mengetahui nih ada sebuah titik eksplorasi. Kalau kalian deketin sebuah map yang kalian tuju, nanti kalian tiba-tiba di bagian map ini kalian mengetahui nih warna putih. Nah, di warna putih ini kalian simpan dulu. Kalian samperin aja. Biasanya ada Black Nucleus maupun Gold Nucleus yang dimana kita menyesuaikan titik eksplorasi dunia ini. Maka kalian penyelesaiannya akan selesai dan juga nanti ruin kalian selesaikan bagian ruin ini. Seperti halnya ya ruin B, ruin C dan ruin A kayak gitu ya. Untuk tempat lokasinya memang beda-beda. Lalu di sini ada lagi, halnya supply pot. Supply pot sendiri kayak kita melihat nih di depan sana. Ya, di sana kan titik eksplorasi dimana kita nyerang kandangnya musuh ya, tempatnya lokasi musuh. Maka kalau kalian udah nyerang, nanti kalian dapat suplai nih. Nah, kalian udah bisa untuk belikan sesuatu ataupun klaim dan juga mendapatkan. Lalu titik pemandangan adalah sebuah investigasi yang ada di bagian terminal Chronicles kalian. Space Rift itu adalah tempat lokasi buat portal kalian menuju ya, transmisikan ataupun teleport rotationnya. Ruinnya kalian aktifkan juga, maka kalian akan mendapatkan total untuk eksplorasi kalian hingga menjadi 100%. Nah, untuk hidden quest memang tidak dimasukkan untuk progres eksplorasi, tapi kita bisa dapatkan secara terhitung apa ya, otodidak ya, ataupun solo player ya, kayak gitu aja. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang bahasan dari tips versi gua, versi Potter Indra. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.